Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Apa kabar teman Dedatu dimanapun anda berada? Cie, love you guys. Sekarang Dedatu tadi sudah mendapatkan 3 po guys. Makanan khas tradisional Lombok. 3 po ya, bisa dibilang 3 bahan pokok mungkin artinya ya. 3 po itu 3 Ga tiga po, tiga bahan pokok. Karena bahannya cukup 3 saja ini guys. 3 po ini kita ketahui makanan khas tradisional Lombok, dimana sangat ngangenin makanan ini. Walaupun jarang juga ada yang mau membuatnya ya, kecuali ya di pasar kita bisa dapatkan ya. Terus yang kedua, ini bahan-bahannya dari ubi kayu ya, ubi kayu kalau bahasa Lomboknya Ambon Jawa katanya. Ambon Jawa. Terus di situ ada parutan ya, nyur parut ya, kelapa parut yang tua guys, supaya lebih renyah gitu ya. Sama ini garam dikit, terus gula merah. Nah sekarang kita bedah ya, kita bedah seperti apa 3 po makanan khas Lombok ini guys ya. Tiga beda dan kita makan, kita coba makan dong ya guys ya, seperti apa. Hai tiga po, apa kabar? Dedatu akan memakanmu yo, seperti ini guys. Ini tiga po ya, ini bisa dibilang pengganti nasi ya, pengganti nasi. Kenapa? Karena ini kan ubi tuh bisa dibilang sebagai makanan pokok yang sifatnya yang mempunyai banyak karbohidrat guys, sama seperti nasi. Jadi ubi, beras, terus sagu, apalagi namanya makan-makan pokok itu. Ini dia 3 po, kita gemasin dia sekarang guys, kita makan ya. Tentunya dengan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi Dedatu beli guys, jadi tidak datang ke tempat produksinya, cukup membeli karena sepertinya enak, cukup mengganjal perut juga ya, cukup mengganjal perut kita yang lagi lapar sekedarnya aja. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Ini makanan sederhana ya guys, tapi sepertinya kita makan di hotel bintang 5 ya. Kenapa? Karena kenyalnya masuk dikit, empuk, pulen, apalagi namanya yang bagus-bagus ya. Terus manis-manisnya, manis gula merah ya, biasa ya. 3 po. Tentunya ya di pasar-pasar di Lombok biasanya adalah yang jualan. Ada yang jualan. Yang Dedatu tahu di pasar Narmada ada, di pasar Pagutan Mataram ada. Nah, 3 po, keren kan? Ini bisa dibilang 1001 ya. Kalau teman-teman mau beli 1001, kalau belinya di pasar dapatnya 6 guys, karena dikirain mau jual lagi. Itulah nikmatnya 3 po ya. Bahannya ubi kayu, kelapa tua, parutan ya, kasih garam dikit sama gula merah. Itu saja, langsung digoreng. Nyemak sekali. 3 po, love you guys. Buat sendiri di rumah ya, gampang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.